Rakaman CCTV memaparkan seorang wanita yang sihat tubuh badannya telah memasuki ke sebuah kedai. Apa yang dikesalkan ialah dia datang ke kedai tersebut bukan untuk membeli. Tetapi sebaliknya yang dia lakukan iaitu dia mencelup barangan kedai tersebut. Tindakan paling tidak cerdik dia lakukan adalah dia telah membuka face masknya di hadapan kaunter. Sudah tentu CCTV tersebut dapat merakam si pelakunya, video ini telah dikongsi Euphora garis bawah hak melalui akaun TikTok peribadinya.